asam urat yang rendah. Kebanyakan orang lebih mengenal kondisi asam urat tinggi jika dibandingkan dengan asam urat yang rendah. Bagaimana tidak? Asam urat tinggi dikenal luas sebagai penyebab penyakit asam urat yang bisa membuat persendian terasa nyeri, bengkak, bahkan sulit untuk digerakkan jika kondisinya sudah sangat parah. Asam urat rendah adalah kondisi di mana asam urat dalam tubuh di bawah normal. Apakah penyebabnya? Penyebab asam urat rendah di dalam darah kita adalah yang pertama, pola diet harian yang cenderung jarang mengkonsumsi makanan yang kaya akan purin. Yang kedua, mengkonsumsi obat penurun kadar asam urat. Yang ketiga, kondisi orang tersebut mengalami hipertiroidisme atau kelebihan hormon tiroid. Kemudian yang keempat, defisiensi mineral. Yang kelima, keracunan tembaga. Dan yang terakhir adalah faktor genetik. Untuk mengetahui penyebabnya, kita harus melakukan tes darah, tes air seni, dan lain sebagainya. Untuk pengobatan asam urat rendah ini adalah dengan memperbanyak asupan makanan yang kaya akan purin seperti makanan laut, telur, daging, dan berbagai macam sayuran hijau. Hanya saja, jika penyebab kadar asam urat ini adalah karena beberapa kondisi tertentu seperti penyakit tiroid di dalam tubuh, ada baiknya jika Anda berkonsultasi pada dokter terlebih dahulu tentang mengatasi asam urat yang rendah di dalam tubuh. Demikian info mengenai asam urat rendah di dalam tubuh. Untuk info kesehatan lebih lanjut, silakan hubungi website kami di www.doktersehat.com. Saya Dr. Ursula dari Dokter Sehat mengucapkan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe-nya ya!